Himlens och jordens herre. dari Studio 77 7 Radio Keledang Samarinda, bersama penyiar kita yang bernama Naufal. Yang akan membawakan, sebuah berita tentang, Return to Space. Selamat mendengarkan. Selamat datang di Naufal, official channel, pendengar setia. Hari ini, dunia menyaksikan momen bersejarah dalam penjelajahan antariksa kita. Dalam sebuah peluncuran yang dipimpin oleh Elon Musk dan timnya di SpaceX, dua astronot NASA, Bob Beken dan Doug Hurley, akan kembali menembus batas angkasa dengan menggunakan roket SpaceX yang dirancang ulang secara revolusioner. Simaklah dengan hati yang berdebar karena kita bersama-sama menyaksikan keberanian dan tekad manusia untuk kembali menaklukkan angkasa. Ini adalah saat-saat yang tidak akan terlupakan dalam sejarah eksplorasi antariksa. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti perkembangan misi Return to Space ini secara langsung hanya di Radio Keledeng. Return to Space, Elon Musk bersama SpaceX mengantarkan astronot AS kembali keluar angkasa. Pada tanggal 18 Maret 2024, sejarah baru dalam penjelajahan antariksa diwujudkan dengan peluncuran pertama astronot Amerika Serikat keluar angkasa setelah 9 tahun lamanya. Dalam sebuah misi epik yang dipimpin oleh Elon Musk dan timnya di Spacex, dua astronot NASA, Bob Beken dan Doug Hurley, memulai perjalanan mereka menuju stasiun luar angkasa dengan menggunakan roket Spacex yang dirancang ulang secara revolusioner. Sebagai pionir dalam penjelajahan antariksa swasta, Elon Musk telah mengambil langkah-langkah besar untuk membawa kemanusiaan ke angkasa. Peluncuran ini menjadi tonggak bersejarah dalam upaya manusia untuk kembali menaklukkan angkasa dengan teknologi terbaru dan pendekatan yang revolusioner. Persiapan untuk peluncuran ini telah berlangsung dengan ketat dan cermat. Tim Spaces di bawah pengawasan Elon Musk telah memodernisasi detail-detail kecil dari roket Spaces, memastikan bahwa setiap aspek dari misi ini berjalan dengan mulus. Meskipun risiko yang terlibat sangat besar, Semangat dan tekad untuk mengubah masa depan penjelajahan antariksa menjadi lebih cerah tidak pernah pudar. Ketika roket SpaceX bersama dengan kapsul Krew Dragon mengambil penerbangan mereka menuju luar angkasa, seluruh dunia menyaksikan dengan haru dan antusiasme. Kehadiran Elon Musk, seorang visioner dalam teknologi dan eksplorasi antariksa, dalam misi ini memberikan semangat tambahan dan kepercayaan bahwa masa depan di luar angkasa akan menjadi lebih menjanjikan. Dalam pesan bersama sebelum peluncuran, Elon Musk, Bob Behken, dan Doug Hurley menegaskan bahwa tujuan mereka bukan hanya untuk mencapai stasiun luar angkasa, tetapi juga untuk menginspirasi generasi mendatang untuk terus bermimpi dan mengejar batas-batas yang tak terjangkau. Peluncuran ini bukan hanya sebuah pencapaian teknologi, tetapi juga simbol dari kolaborasi antara sektor swasta dan publik dalam menjelajahi dunia baru yang belum terjamah. Dengan semangat inovasi dan tekad yang kuat, kita telah kembali melangkah keluar angkasa, membuka pintu bagi masa depan yang lebih cerah dan penuh dengan kemungkinan. Demikian berita acara ini dibuat dan disampaikan sebagai catatan sejarah dalam penjelajahan antariksa manusia. Kesimpulan dari berita acara ini adalah bahwa peluncuran misi Return to Space merupakan sebuah pencapaian bersejarah dalam penjelajahan antariksa manusia. Dengan melibatkan kolaborasi antara SpaceX yang dipimpin oleh Elon Musk dan NASA, serta keberanian dua astronot, Bob Beiken dan Doug Hurley, dunia menyaksikan sebuah langkah besar dalam eksplorasi angkasa. Kesimpulan ini juga menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan tekad manusia untuk terus menjelajahi batas-batas yang belum terjamah, membuka pintu bagi masa depan yang lebih cerah di luar angkasa.